أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nih anak-anak yang masih sekolah, biasanya mulai ada benih-benih cinta. Cinta monyet. Sekolahan itu ngeliat cewek, Masya Allah. Ya, ditundukkan pandangan antum. Yang belum nikah, kalau mau cari pasangan hidup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udah ngasih tahu kita. Nabi itu cinta banget sama umatnya sallallahu alaihi wasallam. Dia jelaskan sampai orang mau kawin kasih tahu jalan. Kau mau nikah, mau cari istri, nih jalannya kayak gini nih. Baru kau akan bahagia. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Kalau datang meminang putri kalian, meminang saudari kalian, orang yang agamanya dan akhlaknya mulia. Ingat, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agama dan akhlak. Agama itu hablum minallah. Ada orang yang Masya Allah sholat malam. Kita lihat, oh kayaknya bagus nih. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, kalau melihat akhlak dan agamanya baik, kawin. Kalau enggak, akan terjadi kerusakan di muka bumi. Antum lihat kenapa sekarang banyak yang namanya begal. Banyak anak-anak yang sabu-sabu, yang narkoba, yang di pinggir jalan kerjanya enggak benar. Kenapa banyak seperti itu di negeri kita? Dan merusak. Salah satu penyebabnya adalah orang tua ketika menikah tidak mau dengan kriteria yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang akhlaknya baik, agamanya baik, ditolak, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi ini dan fitnah yang besar, kekacauan yang besar. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, gimana kalau tuh orang akhlaknya baik, agamanya baik, tapi masalahnya miskin? Antum kalau meminang anaknya orang, kadangkala ditanya, bawa apa inti kesini? Motor. Masya Allah. Oh, tahu. Kerja di mana? Belum kerja, masih cari pekerjaan. Oh. Iya, iya. Ah, anaknya masih mau sekolah, kata dia. Sudah sana pergi. Ditolakan tuh. Tapi kalau tanya, naik apa ke sini? Naik motor. Tapi lihat gayanya, ada tulisan Harley Davidson. Ya. Gak usah ditanya kerjanya apa. Ya, kapan rencana lamarannya? Orang kebanyakan melihat dari dunia. Apalagi kalau datang melamar pakai mobil yang tipis-tipis tuh. Yang kalau ada polisi tidur bunyi. Kalau, Masya Allah. Fadl, langsung masuk. Fulana, sini. Langsung dipanggil Fulana. Ini yang mau nikah. Subhanallah. Rasulullah SAW mengatakan, kalau kau ingin kebahagiaan buat putrimu, kau ingin kebahagiaan buat putramu nih, akhlak dan agamanya. Para sahabat mengatakan, gimana kalau dia punya kekurangan di sisi yang lain? Agama dan akhlak oke, cuma masalahnya dia mungkin, ya Ustaz, dia kulitnya putih gelap, Ustaz. Gimana nih? Ya kadang-kadang kita lihat, memang ada orang-orang kayak gitu. Ada sawu, istilahnya apa orang Indonesia? Sawu matang, ada sawu busuk. Macem-macem lah. Gara-gara itu gimana? Kata Rasulullah SAW, إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلَقُهُ فَأَنْكِهُ. Kalau sudah agama dan akhlaknya mulia, selesai. Tuh anak kita, putri kita, mau nikah bukan sama wajahnya. Kalau wajah jamaah, wajah ganteng umpamanya ngelihat Masya Allah. Insya Allah sebulan dua bulan dilihat, biasa-biasa aja. Begitu pula antum kalau menikah dengan wanita. Antum kalau melihat wanita cantik, awalnya aja Masya Allah. Setelah jadi istri, dilihat dari bawah ke atas. Kok itu yang cantik apanya sih? Udah bosen dia. Itu muskilah. Tapi kalau dia itu menikahi karena agama dan akhlaknya, agama dan akhlak itu bertambah. Tapi wajah berkurang. Kalau wajah berkurang.
kulit itu subhanallah, anak kadang-kala melihat kulit anak, Allah udah mulai keriput anaknya. Memang seperti itu. Tapi ini barometernya akhlak dan agama. Mau tahu agama dari mana? Ya tanya. Datang ke imam masjid sini. Tanya, Pak Imam, ini ada salah satu mahasiswa yang melamar anak kita. Namanya Fulan. Gak apa-apa kita, gimana nih Fulan? Oh Fulan, Masya Allah. Itu anak kalau sedang khutbah Jumat, mesti terakhir datang. Terakhir. Kan ketahuan Fulan itu sudah. Ah, berarti agamanya sudah gak baik, sudah selesai. Tapi kalau dikatakan Fulan, Masya Allah, soft pertama. Agamanya udah alhamdulillah, berarti dia jaga tuh sama agamanya. Sekarang mau cari akhlaknya. Jangan tanya sama ustaz akhlaknya. Soalnya tuh anak kalau ketemu ustaz akhlaknya baik. Iyalah. Kita tanya sama sohibnya. Berangkat ke tempat kerjanya. Assalamualaikum. Kenal sama Fulan. Oh Masya Allah. Fulan iya. Kenapa kata dia? Dia ngelamar anak-anak. Fulan tuh Masya Allah. Sampai hari ini utangnya gak dibayar-bayar. Maka ketahuan nih. Di situ akhlak. Karena anak kita ini bukan hanya nanti akan menikahi agamanya. Agama itu hubungan dia sama Allah. Tapi perilaku dia sama istrinya. Fulan itu Masya Allah. Kalau marah katanya enggak ketulungan. Di sini kita tahu. Fulan itu bakhil. Itu akhlak. Kita tahu Fulan itu Masya Allah. Sumbangan enggak pernah nyumbang ini itu. Hidup buat diri sendiri. Masya Allah. Ada kotak amal selalu 1000 yang keluar. Ada itu Masya Allah, setiap kotak amal lewat. Sekarang 1000 udah jarang ya mah. Berapa sekarang? 2000 Masya Allah. 2000. Ada orang kadangkala ngelihat dompetnya ratusan semua. Aduh gak jadi. Gak jadi sedekah. Padahal seharusnya dia kalau keluar 100.000, ini yang punya dia. Kalau kita ngasih, kita punya uang 100, 2000. Kemudian kita sumbangkan 2000.